manusia daripada min tinin, daripada tanah liat, min hama'im masnun, daripada tanah yang dicapur-capur banyak-banyak jenis. Ini Allah royak dengan secara maknanya detail satu persatu daripada dalam beberapa surah. Maka temu pula di dalam surah Az-Zumar ni nak royak kejadian asal manusia. Hei manusia, mung daripada tanah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. آيات 7 dan ayat 6 dan ayat 7 surah Az-Zumar. Allah Subhanahu Wa Taala firman di sini hubungnya dengan kejadian manusia dari satu peringkat ke satu peringkat, dan royak hubungnya dengan kejadian yang Allah jadikan sebahagian makhluknya, iaitu binatang, haiwan, sebagai peedah kepada manusia yang boleh manusia gunanya. Dan royak juga hubungi dengan manusia yang beriman, manusia bersyukur, manusia yang kufur. Semua tu adalah untuk supaya manusia pakat fikir belaka. Siapakah dia yang sebenar? Siapakah Tuhannya yang sebenar? Tu adalah sebagai rekah yang ada di dalam dua ayat ni. Ia menciptakan kamu dari diri yang satu, iaitu nya Adam. Ini tafsir ini adalah pada awal suratul Baqarah lagi, yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan kejadian manusia daripada min tinin, daripada tanah liat, min hama'im masnun, daripada tanah yang dicapur-capur banyak-banyak jenis. Ini Allah royak dengan secara maknanya detail satu persatu daripada dalam beberapa surah. Maka temu pula di dalam surah Az-Zumar ni nak royak kejadian asal manusia. Hei manusia, mung daripada tanah. Mung duduk di atas tanah dan mung kena kelik ke tanah. Dijadikan Adam daripada tanah. Kemudian ia menjadikan daripadanya, daripada Adam saat ni, isterinya Hawa. Perkataan Hawa tak ada di dalam Quran. Sebutnya zauj. Zauj artinya gu bagi Adam. Sebut isterinya. Tapi di dalam hadis Nabi SAW sebut banyak nama seorang perempuan yang menjadi gu, isteri kepada Adam, iaitu Hawa. Dan ia mengadakan untuk kamu binatang-binatang ternak 8 ekor.
yang disebut juga di dalam suratul An'am, iaitunya biring, kambing, lembu, unta dan sebagainya. Alhamdulillah, empat pasangnya, jantan dan betina. Ini istilah bahasa Melayu dah, tapi orang pak kita ni dia panggil orang jantan, orang betina, tak apalah. Tapi kalau sekiranya bahasa rasmi, kita tak boleh sebut orang jantan, orang betina. Sebab apa? Ini adalah sebutnya pada menate, nate tino, nate jate. Tak apalah, kita kata tempat kita kecek bahasa ni. Nah, kita kena sebut orang lelaki, orang perempuan. Nah, begitu barulah kena cara tata bahasa dia. Tak apalah, waktu tu dikira sebagai kecek, tapi hakikatnya sebenar kita nak lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala jadikan pasangnya nate ni adanya jate dan tino. Ia menciptakan kamu dalam kandungan ibu kamu berperingkat-peringkat. Daripada Aimani masuk dalam rahim, Tuhan tak ada royak witikan. Tapi Tuhan royak benar hak jadi yang sudah jadi. Nah tu. Tak ada di dalam Quran royak katanya kena setubuh lagu tu lagu ni. Dalam hadis Nabi pun Nabi tak ada royak witikan, sebab benda ni benda yang sudah pun makruf. Orang lelaki perempuan jadi isteri suami ni, dia tahu katanya cara nak jimuk, nak setubuh lagu mana. Ha. Maka Nabi Allah Taala pun royak dari satu kejadian ke satu kejadian. Lagu mana? Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh. 1537. Yakni dari setitik air mani lalu menjadi segumpal darah beku, kemudian menjadi seketul darah, seketul daging, kemudian menjadi tulang, kemudian tulang itu disalut dengan daging, setelah itu menjadi seorang manusia dalam bentuknya yang termaklum. Itulah hak Nabi royak di dalam hadis pula, iaitu 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Terjemuh turut sanidah daripada darah sebeku jadinya bentuk, jadinya sebagai manusia yang berdaging sore duduk di dalam perut ibu dia. Lepas pada itulah ditiupkan roh. Walaupun manusia tekah duk jadi prosesnya 40 ya hidup dah, tapi lebih yakin katanya budak hak duduk di dalam perut saat ni hidup sungguh-sungguh. Itulah Allah Ta'ala suruh malaikat ditiup ruh masuk di dalam perut ibu. Alhamdulillah. Dalam tiga suasana yang gelap gelita, fi zulumatin thalath. Zulumat artinya gelap, thalath artinya tiga. Tiga cuang wela yang gelap pada waktu tu. Lagu mana? Dia ada terjemuh lagi. Tiga suasana yang gelap gelita itu ialah kegelapan dalam rahim. Yang kita semua Allah Ta'ala tak ingat katanya duduk dalam perut pasang mana, jadi pasang mana. Kita mari ingat ketika kita tubik daripada perut, duduk 4-5 tahun barulah cam kuam boleh. Masa budak-budak semua orang tua kita belakang duduk bari, duduk royak, oh mung ni teriak banyak, mung ni nyakit, mung ni payahlah nak tubik, aku sakit perut tak tahu apa hari. Ha tu semua tu cerita-cerita yang dibagi oleh orang-orang tua kita. Allah tak tahu. Alam ni adalah alam yang kedua selepas daripada kita duduk di dalam alam roh, iaitu yang alam perut mu. Mari ke alam dunia sebagai alam yang ketiga. Lepas kita nak pergi lagi alam kubur, alam akhirat. Ha tu nak ya katanya proses seorang manusia daripada satu peringkat, satu cuang masa, masya-Allah. Masa di dunia ni lah penting sekali. Hak naknya masa dunia ni apabila seseorang sudah pun menjadi mukallaf, dia masuk dah hakim balik. Fikirnya dia waras, dia tak gila, dia tak cacat. Fikirnya dia, maka dia sebagai seorang manusia yang ditaklifkan hukum. Adanya wajib, ada hara, ada sunat, ada makruh, ada harus. Masya Allah. Siapa mati?
Lepas pada tu pindah ke alam kubur. Hak ni kita tahu berlaku dah. Bila pindah ke alam kubur, mustahil sama sekali manusia nak kembali semula ke dunia, nak beriman ke, nak beramal ke, nak taubat ke, tak ada. Sebab tu saya rakyat katanya dunia, alam dunia ni lah paling penting sekali. Hasil natijah dia tu di akhirat. Maka nak betul tak betul atas dunia ni, kalau salah hidup maka salah lah. Lepas pada mati siapa ke kena masuk dalam neraka wal iyaz billah. Tapi kalau sekiranya betul hidup atas dunia molek, soleh, juru, mulia, fikirnya betul, amalan betul, semua tiap-tiap cara molek belaka, maka hasil natijah dia lepas pada mati pak kita duduk di dalam kubur, duduk di dalam rahmatillah yang Nabi raya. Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Orang mukmin yang sebenarnya apabila mati dia boleh berehat daripada kepenatan, kelesuan, letih tak rok. Hak dia duduk buat benda baik banyak. Tumthe wela kepada kebaikan, kebajikan, manfaat kepada diri dia dan kepada ummah. Bila dia pergi ke kubur, maksudnya bila dia mati duduk dalam kubur, yastarih. Gapo yastarih? Pakpon. Masya-Allah. Min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Daripada kepenatan dunia, rintangan dunia, gotu goni ke rahmat Allah Taala. Orang mukmin yang sebenar bila dia mati, dia duduk berehat di dalam kubur. Serta diberi ke apa? Berita gembira kepada dia. Siang malam pagi petang ni, tepat mu nak gerai. Ni. Iaitunya syurga. Sebab tu orang dia mati, dia orang mukmin, orang beramal soleh, dia gembira. Suka hati serta minta pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, wujadilah orang hodoh hidup atas dunia lagi tu. Hodoh usaha kebaikan, we bolehlah supaya dengan aku boleh. Ni orang mati. Sebab tu saya kelola katanya, terang mati. Lepas tu klik mai royak ke dunia semula. Tu kelola saja. Tapi tak mungkin sama sekali orang mati nak mari royak semula. Cerita dia hak dia duduk dalam kubur lagu mana. Semua ni adalah benda yang Allah royak di dalam Quran, Nabi royak di dalam hadis. Alhamdulillah. Itulah kejadian kita. Kita kena ingat katanya, itu adalah kejadian kita yang asal daripada apa? Benih duduk dalam perut satu marhalah siapa ke kita keluar daripada perut mak kita mari ke dunia. Nah, syukur banyak Allah Taala pilih kita menjadi hamba-Nya yang beriman, mak pak kita, tok nenek kita beragama Islam. Allah, nah, orang-orang kafir lagi kita duk harap ni. Orang kafir semua seluruh dunia kita harap kalau boleh masuklah Islam. Ngucaplah dua kelimah syahadah. Tapi pen pai mai dai. Semua manusia nak jadi macam tu. Sebab Allah royak di dalam Quran. Kalau sekiranya Allah kehendak. Ha ni tengok deh. La amana man kulluhum jami'a. Kalau Allah Taala kehendak, nescaya Allah jadikan semua manusia di atas muka dunia ni beriman belaka. Tapi Tuhan tak ada kehendak macam tu. Tuhan dia kehendak manusia banyaknya yang kafir. Sekumpulan sahaja, maknanya kesuaneng yang beriman. Sebab tu manusia ni banyak kafir. Dia bukan banyak beriman dah. Lepas tu dalam kalengi orang beriman pula, masya-Allah. Kena duk tapih banyak mana. Tapih. Nak hak bersih, hak cuci sungguh. Akidah dia, amalan dia, pahamai dia. Benar hak dia buat, gotu-goni. Semua tu hak nak cuci sungguh. Tak tahulah berapa persen. Inilah. Bila kita tengok kepada ayat-ayat macam ni, gambarlah kejadian kita yang asal. Dan
manusia yang hidup di atas muka dunia, hak kita duk tengok hari-hari duk di dalam ayat ni lah. Alhamdulillah. Yang demikian, kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu. Baginya lah kekuasaan yang mutlak. Maknanya dengan secara totok kuasa kehendak duduk di Allah. Tak ada siapa boleh pandang-pandang lebih pada dia. Ha, gitulah. Lagi, tiada Tuhan melainkan ia. Ha, nak yin-yan semua ni. Tuhan dia royak ha akidah ha tauhid. Semua jelas di dalam Al-Quran. Nah, la ilaha illahu. Lepas tu, fa'anna tusrafun. Dia tanya, tingtai ayat ni dia tanya. Tanya tak ada nak kepada jawab pe, tapi tanya untuk mikir. Dia apa? Oleh itu bagaimana kau kamu dapat dipesongkan? Maknanya, bapa mu kena duk bodoh. Kena bodoh kau syaitan, kena bodoh kau nafsu mu. Kena tipu, kena khianat. Dari mematuhi perintahnya. Bapa mu mari duduk atas dunia, mu karuk. Mung lobe, mung tak taat, mung lawe, mung gotu, mung gani. Ha ni, tu heroyak. Beberapa perkara dalam satu ayat, kembali semula kepada manusia tiap-tiap orang. Ya royak lagi, ayat yang ketujuh. In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum, wa la yardha li'ibadihi al-kufr. Kalaulah kiranya kamu kufur ingkar. Kalu, walaupun Allah dia kehendak nak jadi siapa berime, siapa kafir. Tapi tu hai, royak lagi. Kalau sekiranya kamu kufur, kamu ingkar, rugi kau aku. Ha, gitu. Tak, tak ada rugi walaupun sikit. Tak, tidak syukur akan nikmat-nikmatnya itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan ime dan kesyukuran kamu untuk kesempurnaannya. Maknanya, walaupun manusia deraka banyak mana sekali pun atas muka dunia, tak ada berjatuh tamnaing Allah Ta'ala walaupun sikit. Darajat Allah Ta'ala tak ada kurang walaupun sikit. Lepas tu Tuhan, nen pula. Wala yardha li'ibadihil kufr. Dan ia tidak redakan hamba-hambanya berkeadaan kufur. Ini dah ni. Orang-orang kafir seluruh dunia, Allah Ta'ala laknat dia. Walaupun kita tengok pada zahirnya mulia dengan ilmu, dengan kekayaan, gotu, gani, gotu. Tapi Allah Ta'ala laknat semua orang kafir dan semua malaikat pun laknat orang-orang kafir, orang durhaka kepada Allah. Allah tak reda. Walaupun dia takdir katanya, manusia tu adalah kufur. Tapi tu herayak sebalik pada tu. Wa in tashkuru yardahu lakum. Bacanya yardahu eh? Yardahu tu pandok. Jangan baca yardahu lakum, tak boleh. Ni kira pasal baca mengikut hukum tajwid dan mengikut pasal kaedah nahu saraf. Nah, begitulah. Dan ia tidak redha hamba-hambanya berkeadaan kufur. Dan jika kamu bersyukur, ia meredainya menjadi sifat dan amalan kamu. Alhamdulillah, sebab tu kita kena syukur banyak. Terima kasih bukan di mulut saja, tapi dalam perbuatan, usaha, amal, mikir, semua tiap-tiap cara menunjuk katanya kita terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Dan ingatlah, seseorang yang memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Ini jadi kaedah tetap ni. Ada ayat macam ni dalam surah lain pula. Wala taziru waziratu wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang seseorang itu tidak akan pikul dosa orang lain. Bermaknanya tiap-tiap orang hak dia buat apa, maka dia sendirilah tanggung. Masya-Allah ni jadi kaedah tetap dak macam ni. Bahkan dosa usahanya sahaja. Siapa buat banyak, banyak. Siapa buat sikit, sikit. Kecuali orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyesalan yang dia sesal dengan sungguh-sungguh perbuatan dia. Kemudian kepada Tuhan kamu lah tempat kembalinya kamu.
maka ia akan memberitahu kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Allah, nak bosan hidup kita ni. Sayalah saya fikir sore, kalau tak jadi manusia pun rasa mujo. Mikirlah, mikir tekah kita dak baca, kita tengok teruknya. Apa kita jadi manusia? Bukan arti katanya kita tak reda kepada diri kita, tapi tengok kepada beratnya di akhirat sikit lagi, semua tiap-tiap orang akan dihisap. Tuk sopsuan, kena tanya so. Walaupun duit sekok, duit sama. Makan ni yang kita makan, ais titik kita makan, Tuhan akan tanya kita. Nah, kalau misal, kalau kita tak jadi manusia sendiri, tak ada, matang. Duk dalam hidkan sopsuan. Tapi Allah kehendak, we kita jadi manusia, maka kita kena terima. Kena pahal, kena reti dan kena betul hidup kita. Jangan siapa kau dihisap dengan hisap yang berat. Sebab Nabi SAW sabda di dalam satu hadis. Nak ingat apa belakang eh? Hadis ni pada pagi hari ni. Man husiba uziba. Man siapa? Siapa? Husiba. Dihisap dengan banyak soalan. Uziba, maka orang itu tetap akan diazab. Man husiba uziba. Pandak ya hadis. Tapi kuamai dia, Masya Allah, makai hati kita. Apabila kita yakin katanya kita akan dihisap. Sebab itulah Nabi selalu dia berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang mudah. Saya akhiri ayat yang ketujuh, iaitunya sesungguhnya ia amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Dia tahu belaka siapa bisik, siapa royak, siapa kecek dalam hati dia, tahu habis. Apatah lagi benda-benda yang zahir yang manusia duk buat. Allah, nah, dua ayat yang kita dengar adalah surah Az-Zumar pada hari ini, pagi hari ini, mudah-mudahan ia akan menjadi hidayah, petunjuk kepada hidup kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.